Kasih ini bibim. Ini bibim. Udah. Halo Yorobun, welcome back again sama dia. Baik banget deh. Dikasih nyebrang loh. Hari ini kita mau makan apa? Hari ini tuh ngepoin si dia. Gue ikutan nih. Nebengin dia sama temennya. Jadi kita mau kesini. Akhirnya menemukan restoran ini. Baby tiny dog in here. Hello. Mong mong mong. Mong mong. Rame gengs ternyata dia tuh. Let's go check the menu. Kayak ada menu baru, gue mau coba bibim ini. Kita coba bibim katsu. Bibim katsu. Karena tema kita makan kuliner itu harus yang murah, kita cari menu yang paling ekonomis untuk makan siang orang-orang kantoran yang makan di akhir bulan kayak gini. Kalau yang suka daging bisa cobain yang ini. Samgyeop. Harganya tuh 200 gram 300-an. Ya samgyeop yang ini sih oke nih harganya nih. 165. Kalau bertiga ya, oke nih. Oh, my favorite japchae. Halo, Putri. Oke, hari ini Marta invite-nya. Dan ternyata dia di kelas mereka lagi berusaha. Makasih mbak. Makan apa kamu? Tania makan apa? Japchae. Siput japchae ya, gabung kita. Oke, ih seru. Kamu ternyata di kelas aku ya. Iya, ternyata kita wajib. Jurusan apa? Aku sastra. Angkatan? 2009. Ini udah dimasak? Udah. Wow, ini ada japchae. Japchae siput, japchae. Ini apa? Sedisnya jelasin dong, Cek. Ini jamur, kalau bahasa Indonesia-nya kayak jamur tiram ya, jamur apa? Salad pokoknya ini ya. Iya, salad lah. Ini apa bakwan nih? Ini bakwan, ya bakwan sayur. Ini tuh kayak otak-otak kali ya. Emang ya? Oh iya, ini odeng. Oh odeng, sorry. Ini kayak cumi ya? Kayak bumbu kimchi gitu loh. Kimchi, ini kimchi. Ini kimchi juga. Ini? Oh, cuma beda sayurannya kayaknya. Jenis sayurannya itu tuh ini acar ya? Pickles. Ini tuh kasih ini bibim. Ya. Geng. Sebenarnya aku tuh mau ini, cuma karena aku lagi kolesterol, jadi aku ini. Sedih banget aku harus makan ini doang. Karena aku kolesterol makan apa ini? Japchae-nya. Enak, serius. Gak tau, aku tuh gak pernah makan yang di Korea. Aku pengen enak. Kita lagi makan di Yondere.
cobain ini. Oh my god, this is good. Ini namanya bibimyeon. Bibimyeon pakai telur, ada ini namanya ketimun. Ini seru. Ini daun bawang. Gila veggie banget hari ini. Hari ini makan bibimyeon, gengs. Lu pernah nyoba di sini di Korea ya? Enak. Ini belum dicampur sama ini nih, sama sausnya gochujang. Ini harusnya dicampur dulu sama gochujang. Kita coba originalnya dulu ya. Bibimyeon. Setelah diaduk, rasanya tuh segar banget. Tapi ya, lo tim aduk atau enggak kalau bubur? Nah ini bingung nih, tim aduk atau enggak? Ini harus gue aduk apa enggak? Aku juga enggak tim aduk nih. Jadi kalau masuk tuh harus disimpan dulu. Berapa hari sebelumnya? Ini ada bakwan sayur. Aduh, gue lupa ya namanya. Bakwan itu apa ya kalau di Korea tuh? Kayak martabak. Kita cobain pakai gochujang. Masih gochujang. Itu gak sih nanyanya ditemenin sama lagu K-pop. Banyak banget bibimyeonnya. Harganya 80.000. Ekonomis ya sih? Ada telur, gak ada dagingnya sama. Jadi buat yang veggie, yang lagi diet tapi pengen mie, terus pengen sesuatu yang fresh-fresh gitu, bibimyeon di Yondiri. Bibimyeon di Yondiri. Oke. Itu alternatif kalau kalian gak bisa makan daging kayak gue ya. Iya, biasanya cuma daging sama itu deh, nggak ada dagingnya ya. Terus ini nggak tahu namanya 9 ente kimchi, tapi ada dagingnya. Daging. Aku overall aja, aku overall 9,5 lah. Rata-rata. Rata-rata. Porsinya tuh lumayan, terus bisa minta tambah lagi. Oke. Nggak pelit. Sip. Siapin duit aja guys kalau kesini biar puas. Gengs, berarti kurang ekonomis dong ya. Makan-makan kali ini. Kita mau coba mandunya ya. Apa? Mandi-mandu? Mandu. Iya, next kita makan daging ya. Kalau aku udah sembuh nanti aku mulai. Kita makan, cobain usam gyeom. Terus cobain yang brisketnya. Beef. Cobain yang, pokoknya ada minimal ada 2 daging sama 1 sup. Ya. Halo geng. Jadi kalau di Yondiri itu dapat dessertnya es krim sama nata de coco, yogurt, nata de coco. Asam karena yogurt, tapi I like it. Nata de coco, yogurt. Love it.
aku mau review. Aku mau review bibimyeon ini 8,5 ya. Porsinya banyak banget. Terus telur I like. Terus seger dingin. Mie-nya kecil enak. Mie-nya gampang dicerna. Cuman porsinya untuk gue terlalu banyak karena banyak banget. 8,5 Tapi gue akan balik lagi untuk makan daging. Oke, siap? Yes. Jeongdaeri Wongtae Korean Barbecue di SCBD lot 8. Oke, geng, lot 8.